negatif, negatif, negatif. Nyambung semua. Positif, positif, positif. Nyambung semua. Dan negatif nyambung ke positif. Negatif nyambung ke positif. Negatif nyambung ke positif. What's up guys, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya ajak kalian untuk melihat bagaimana caranya membuat power supply simetris dengan memakai 6 buah elko dan 4 buah dioda berukuran 3 ampere, yang dimana power supply ini biasanya digunakan untuk menyuplai dari driver power amplifier yang membutuhkan tegangan simetris atau tegangan yang memakai CT. Sebenarnya jika menggunakan setengah gelombang pun juga bisa, atau istilahnya menggunakan kalau cuma untuk mengubah arus AC atau arus bolak-balik menjadi arus searah, arus DC, itu hanya menggunakan satu buah dioda dan juga satu buah elko, itu sebenarnya sudah bisa. Namun alangkah baiknya jika mempunyai trafo CT, ya trafo CT, alangkah baiknya dibuatkan PSU simetris atau PSU gelombang penuh. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana caranya untuk merangkai dari sebuah elko itu sendiri dan juga sebuah dioda itu sendiri. Jadi mohon maaf, di sini sudah saya rangkai seperti ini ya. Jadi saya akan hanya akan menjelaskan saja bagaimana caranya menyusun atau merangkai dari trafo atau elko. Elko ini sendiri, yang dimana ini saya memakai elko berukuran 4700 mikro 50 volt ya. Ada 6 buah elko yang berukuran sama, yang dimana saya rangkai dengan cara menyusun seri. Dari 2 buah elko saya susun seri, 2 buah elko juga saya susun seri, dan juga 2 buah elko saya susun seri juga. Nah, di sini dari ketiga kaki ini akan nyambung ke dioda dan juga ke trafo CT itu sendiri. Nah, di sini bagaimana caranya nyambung atau merangkai dari seri itu sendiri? Bisa kalian lihat sendiri di sini. Negatif, negatif, negatif. Nyambung semua. Positif, positif, positif. Nyambung semua. Dan negatif nyambung ke positif. Negatif nyambung ke positif. Negatif nyambung ke positif. Dan kakinya disambung semua. Ini yang kaki ini tengah ini nyambung ke CT dari trafo. Nah, di sini jadi lebih jelasnya lagi bisa kalian lihat videonya bagaimana cara saya merangkai tersebut. Nah, di sini saya membutuhkan dioda, 4 buah dioda yang saya rangkai seperti ini. Bisa kalian lihat di sini ya. Bisa kalian lihat sendiri di sini. Rangkaian diodanya seperti ini. Atau kalian juga bisa memakai dioda sisir. Ya, istilahnya dioda sisir yang 4 kaki itu. Tetapi bisa juga kalian menggunakan dioda silikon seperti ini. Dan kalian rangkai seperti ini. Positif, negatif. Positif, negatif, negatif, positif, negatif, positif. Bisa kalian lihat seperti ini. Ini cara merangkai jembatan diodanya. Nah, bagaimana caranya? Kaki yang ini nyambung ke kaki elko. Bisa kalian lihat di sini. Ini kaki negatif dari sebuah dioda. Kalian sambungkan ke kaki negatif dari elko. Dan setelah kalian sambung seperti ini, ya, yang kaki negatif dari dioda nyambung ke kaki negatif dari elko, dan kaki yang positif dari dioda nyambung ke kaki positif dari elko itu sendiri. Nah, setelah seperti ini ya,
Jadi saya akan jelaskan fungsinya. Kabel dua ini, kabel yang dua ini kita sambungkan ke output daya dari trafo itu sendiri. Jika trafo yang kalian punya mempunyai output daya atau yang kalian membutuhkan tegangan dari trafo 32 volt atau 25 volt atau 15 atau 12, kalian bisa sambungkan kedua kabel ini ke output trafo yang ada tulisannya 32 atau 15 atau 18 atau 25, terserah kalian membutuhkan tegangan berapa. Dan yang ini bisa kalian lihat, akan saya sambungkan yang kabel tengah ini ya. Kabel tengah akan saya sambung dengan solder dulu. Nah, setelah disambung dengan solder seperti ini ya, bisa kalian lihat sini, yang kabel hijau ini kita sambung ke bagian yang kaki negatif dan positif dari elko itu sendiri. Istilahnya dari kaki tengah ini kita sambungkan menggunakan kabel, dan kita sambungkan ke CT dari aki dari trafo itu sendiri. Nah, yang kabel hijau nyambung ke CT, dan yang kabel kuning ini kita sambung ke output dari trafo itu sendiri yang ada tulisannya 32, 25, 15, 18 ataupun 12, tergantung tegangan yang kalian butuhkan dari trafo itu sendiri. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini, seperti inilah contoh power supply simple atau power supply simetris yang sangat simple. Sebenarnya menggunakan dua buah elko sudah bisa. Namun alangkah baiknya jika kalian mempunyai elko cadangan, lebih baik dipakai, atau istilahnya lebih baik menggunakan 4 buah elko atau 6 elko atau 8 elko atau elko yang lebih banyak lagi, agar sebuah tegangan bisa difilter oleh elko itu sendiri dengan sangat bagus, atau istilahnya tegangan bisa benar-benar jernih di supply, atau tegangan bisa benar-benar jernih dihasilkan untuk menyuplai driver power. Jadi seperti ini ya kawan, cara alternatif membuat power supply arus searah atau membuat power supply simetris. Jadi seperti ini cara membuat power supply simetris atau power supply gelombang penuh untuk menyuplai dari tegangan amplifier itu sendiri. Yang dimana sebenarnya memakai dua buah elko saja sudah cukup untuk menyuplai dari tegangan yang dibutuhkan oleh power supply power amplifier itu sendiri. Tapi alangkah baiknya menggunakan 4 buah elko atau 6 buah elko atau 8 buah elko atau yang lebih banyak lagi, akan lebih bagus daya yang dikeluarkan oleh power supply itu sendiri. Jadi semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang belum mengetahuinya, atau yang sudah mengetahui ataupun yang belum, bisa kalian mempraktekannya. Dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe dan komen ataupun share jika kalian berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bagi kalian semua.